Bapak Nyun Sewu. Peletakan dasar di dalam Munas pertama merupakan kelanjutan di dalam Munas kedua, sehingga hari ini adalah kelanjutan hari yang lalu. Hari ini menentukan yang akan datang. Beberapa hal telah dimunculkan di dalam keputusan hasil Munas. Di antaranya adalah tobat nasional yang menjadi dasar kita untuk bergerak hari ini. Untuk itu, tekad bulat harus diawali dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau hari ini tidak ada, mustahil hari besok itu ada. Jadi hari ini menentukan untuk hari yang akan datang. Itu.